Dr. Daud Aristanudjo MA dikenal sebagai arkeolog yang meminati penelitian masa prasejarah di Indonesia. Dr. Daud Aristanudjo Master of Art adalah seorang pengajar dan peneliti di Departemen Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Lahir di Klaten 24 Juli 1959, pria berusia 59 tahun ini mendapatkan gelar sarjana arkeologinya di Universitas Gadjah Mada pada tahun 1985. Tahun 1991, ia menyelesaikan pendidikan Master of Art dan PhD pada tahun 2002 di The Australian National University, Canberra, Australia. Selain mengajar, ia juga melakukan berbagai kajian dan pengembangan manajemen sumber daya arkeologi budaya dan permuseuman. Karya tulisnya diterbitkan di berbagai publikasi ilmiah maupun populer di dalam dan di luar negeri. Beliau juga giat melakukan penelitian kemitraan dengan pakar-pakar internasional di Indonesia, Filipina, Taiwan, maupun Australia. Dr. Daud Aristanudjo juga beberapa kali diundang untuk memberikan kuliah umum di lembaga pendidikan akademik dalam dan luar negeri. Beliau juga menjadi anggota delegasi Indonesia dalam pertemuan Asia-Europe Ministry Forum di Kuala Lumpur, ASEMUS di Prancis, dan Asia-Link EU di Frankfurt, Jerman. Kegiatan lainnya adalah ikut merancang dan menata pameran maupun pengelolaan museum di Indonesia. Beliau adalah anggota Ikatan Ahli Arkeologi mulai tahun 1987. Dr. Daud juga menjadi anggota dan mengikuti berbagai kegiatan Indo-Pacific Prehistory Association dan World Archaeological Congress sejak tahun 1991.